Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Haha Channel. Udah lama ya kita gak ketemu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lagi mau jalan-jalan di Pasar Kuliner Padang Panjang yang terletak di Kota Padang Panjang atau Kota Serambi Mekah, Sumatera Barat ya. Nah sebelum kita melanjutkan video perjalanan kita atau keliling-keliling di Pasar Kuliner Padang Panjang ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman untuk mendukung channel ini biar selalu semangat untuk video-video berikutnya. Nah sekarang kita mau keliling-keliling cari makan. Nah di sini itu ada Ampera tanpa nama. Nah ada sate, ada martabak dan berbagai macam makanan lainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman mau kalau mau berkunjung ke sini tinggal pilih aja dan sediain kocek ya. Sediain kocek yang banyak biar juga dapat banyak makanan. Nah, sekarang kita berada di Pasar Kuliner Padang Panjang ini sore hari ya teman-teman. Ini udah menjelang maghrib. Nah, jadi kita mau cari-cari keliling-keliling nyari makanan di sekitar sini. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang udah pernah berkunjung ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau teman-teman yang memang tinggalnya di Kota Padang Panjang. Nah, ini juga ada nih pisang kapi, ada martabak ya teman-teman. Nah, kalau di sini sepertinya kita bakalan bingung nih mau pilih makanan apa. Nah, ada berbagai minuman, ada jus, ada apa nih kebab. Ada ayam crispy, ada roti bakar. Nah, teman-teman yang udah pernah berkunjung ke Pasar Kuliner Padang Panjang ini boleh deh berbagi cerita di kolom komentar ya, teman-teman ya. Berbagi pengalamannya mengenai makanan yang ada di sini. Ataupun makanan yang direkomendasikan untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini juga. Nah, ini ada apa nih? Singkong. Singkong apa sih ini? Singkong meledak ya. Singkong meledak, ada sate, ada nasi goreng. Kita coba lanjut sampai ke ujung dulu ya teman-teman. Kita lihat apa aja makanan yang ada di sini. Ada ketoprak, ada tetelor, ada yang jual aksesoris dan mainan juga di sini teman-teman ternyata ya. Nah ini berbagai macam teh talua ya teman-teman ya. Minuman khas Sumatera Barat, teh talua. Ada teh talua pinang, teh talua tapai, dan teh talua original. Ada pecel ayam, nasi goreng, mie goreng, minas, mie rebus, nasi sup daging. Ada ayam geprek, ada ayam penyet. Pecel ayam, ada pecel lele, ada seblak juga ya teman-teman ya. Oh, cukup lengkap ya teman-teman menu makanan di sini ya. Nah ini nih yang bikin kita pusing ya, kita mau makan apa nih. Ini Ampera tanpa nama. Ada roti john juga. Ada apa tuh lagi teman-teman. Ada sate ayam. Nah, sepertinya ini cukup ramai ya teman-teman, jadi jalanannya agak sedikit macet ya. Ada martabak Bandung. Nah, boleh dong teman-teman yang udah pernah kesini rekomendasi makanan yang menurut teman-teman enak di sini atau recommended ya, biar nanti kita cobain dan kita review ya teman-teman ya.
Boleh ada teman-teman saran di kolom komentarnya ya. Karena kita lagi pusing ada apa ini, sate soleram ya. Bingung juga nih teman-teman karena banyak pilihan, jadinya kita bingung mau makan apa. Ada singkong beladak lagi yang teman-teman ya. Ada sate soleram. Ada apa ini? Pisang keju. Ada tahu pedas jeletot. Nah, sepertinya kita ini udah di ujung ya teman-teman. Kita balik lagi ke sisi sebelahnya. Ini ada rolls kebab. Ada roti bakar. Ada perkedel. Ada bakso bariangan. Ada sekoteng. Wah, ini mah benar-benar bikin bingung ya teman-teman ya. Saking banyaknya pilihan makanan di sini, kita jadi bingung mau makan apa nih teman-teman. Nanti kita mau makan apa ya teman-teman ya, yang jadi bingung. Ada minuman juga, jus dan minum-minuman lainnya ya teman-teman ya. Ada kue balok. Ada martabak. Ada apa nih lagi teman-teman? Martabak Mr. Black. Ada donat. Wow, ini nih bintangnya teman-teman. Ada ketan durian. Nah, ini yang begitu menggoda ya teman-teman ya. Ketan durian. Sepertinya menarik ya. Ada ketoprak, ada mie padeh, ada martabak juga, ada singkong meledak lagi. Nah, sepertinya semua makanan di sini itu menarik ya teman-teman ya. Jadi bingung kita mau makan apa dan mampir di mana. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakalan review-review makanan-makanan yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa didukung dulu channel ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Rizka Hah Channel. Nah, ada pokat kocok. Ada apa nih lagi teman-teman ya. Ada apa ini, Pasta Boy. Bakso bakar, ada roti bakar, ada ayam Kentucky, kebab. Nah, buat teman-teman yang sekitaran Padang Panjang, boleh deh ini ya, rekomendasikan makanan yang mau kita coba di sini di pasar kuliner Padang Panjang ini ya, karena kita bingung banget mau makan apa karena semuanya terlihat enak ya teman-teman. Nah, ini ada lagi nih, ketan durian lagi. Wow, ini menggoda sekali. Nah ini nih yang jarang kita temukan ya teman-teman ya, ini adalah manisan buah. Ada manisan cherry, manisan buah ya teman-teman ya, yang jarang kita temukan dan ternyata ada di sini. Nah, berhubung ini udah mau maghrib ya teman-teman, jadi kita mau cari tempat sholat dulu. Nanti kita mau balik ke sini lagi, mau cari makanan yang mau kita coba di sini teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa ikuti video kita berikutnya. Bye bye.